Kabar terbaru yang cukup mengejutkan kita sekalian, Sandi Arifin, kuasa hukum Lesti Kejora, sambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk cek berkas-berkas Lesti. Ada apakah? Cukup mengejutkan. Dari apa yang sudah terjadi di sidang ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Sandi Arifin sebagai kuasa hukum Lesti yang dalam hal ini mewakili Lesti Kejora dan pihak keluarga Lesti. Yang perlu kita simpulkan berbagai hal tersebut adalah, yang pertama, terkait info terupdate hari ini, rangkuman dari wawancara semalam dan hari ini Sandi sebagai kuasa hukum Lesti Kejora. Yang pertama, Lesti dan Bilar melaksanakan perjanjian perdamaian tanpa tekanan. Lalu yang kedua, Bilar menyetujui syarat damai dari Lesti tanpa tekanan dan paksaan. Yang ketiga, jika Bilar melakukan kesalahan yang sama, maka konsekuensinya sudah ditetapkan di perjanjian perdamaian yang ditandatangani mereka dan para saksi juga kuasa hukum masing-masing. Dan kalau Lesti mau melaporkan kembali, itu hak Lesti. Lalu poin yang keempat, ayah Kejora harusnya ikut semalam, tapi dikarenakan dia ada perlu nganter ready ke pesantren, jadi ayah mempercayakan semua ke kuasa hukum, yakni Sandi Arifin bersama tim. 5. Lesti belum membahas soal kontrak kerja ke depan. 6. Bang Sandi fokus di masalah ini dulu, kalau sudah benar-benar clear nanti diinformasikan. 7. Hari ini Bang Sandi ke Polres untuk mengecek berkas-berkas Lesti. 8. 1 atau 2 hari ke depan Bang Sandi akan bertemu lagi dengan Lesti. 9. Soal psikiater, Bang Sandi belum tahu. Yang ke-10, soal boikot Lesti, Bang Sandi belum mau komen karena pembahasan belum ke sana, nanti diinformasikan lagi. Laporan selesai, salam BTV. Tentu ya guys ya, kita semakin penasaran terkait juga tindak lanjut Lesti bagaimana tentang keopinan dan lain-lain. Apakah akan dibawa ke ranah hukum? Tentu kita akan menunggu informasi lebih lanjut. Apalagi menggiring opini yang jelas-jelas menyebut nama Lesti Kejora, tentu perlu mawas diri. Karena kuasa hukum mereka berdua, Lesti dan Bilar, bukan ecek-ecek guys ya. Tentunya mereka adalah jajaran kuasa hukum yang memang top lawyer di Indonesia. Dan tentu langkah-langkah selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut baik oleh pengacara Lesti, yakni Sandi dan Ban Hotma Sitompul. Tentu sangat menarik sekali terkait hal tersebut, kabar-kabar terbaru di hari ini yang tentu pada kalian tunggu, terkait semuanya, terkait ayah Kejora, terkait konfirmasinya Lesti dan Bang Sandi Arifin yang hari ini, malam hari ini ke Polres Metro Jaksel. Gimana menurut kalian? Silakan kalian kasih komentar, termasuk psikiater dan aksi boikot dan lain-lain. Tentunya itu sangat menarik untuk kita bicarakan selanjutnya guys. Berdebar-debar tidak? Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Eh.
Pacar lo mana? Gemes amat, Ci. Balonku ada 5 dor. Dor. Gawok. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.